bermacam-macam. Tak jitak kami. Kita sakit kakak. Yuk kita terapi. Mana tak boleh juga rumah sakit. Tak mobil barunya guys. Fortuna. Ayo bro. Kita langsung ke rumah sakit aja. Si bocil karena sudah di sana. Kita kasih spray. Bocil. Banyak enjoy. Karena rumah sakitnya lumayan jauh. Kita hiburan dengan musik. Tok. Ada yang nelpon. Apa yang nelponnya? Wah si bocil. Hah? Kok si bocil? Apa ini ya? Bukannya di rumah sakit? Mana aku tahu ga? Ntar aku angkat dulu. Oh, kenapa Cen? Ya sekarang dah ke rumah sakit. Mau lihat dedek bayimu? Hah? Gimana? Oh di rumah nenekmu? Ga, disuruh jemput ke rumah neneknya ga? Kok kesana lagi? Ih jauh itu. Tapi ini si bocil dulu ini. Mana ini? Ya, ya bilang aja ya. Jemput aja dulu sana. Kasih si bocil dulu. Ya Cel, aku cari kamu di rumah nenekmu. Nanti pakaian dulu kamu ya. Ya ya, ngerepotin aja kamu Cel. Cari ke sana katanya, Be. Iya, cari aja. Oke, kita cari si bocil di rumah neneknya dulu. Kita jemput ya. Langsung kita bareng-bareng ke rumah sakit. Tengok dedek bayinya. Mau gendong aku. Aku duluan gendong ya. Ya ya, terserah. Oke. Lanjut. Barek se, semoga. Kita pun ikut bahagia. Si bocil punya adik. Kita cana-canain nanti. Lanjut. Oke, lanjut. Go. Oh, udah nyampe ini weh. Aduh, kedinginan aku. Udah nyampe rumah neneknya si bocil. Ayo turun. Oh, Cel, gimana sampean ini? Gimana ini? Gak boleh bilang kamu udah nyampe sini. Ini kakiku sakit. Aduh. Kamu kok masih gitu lalungan? Pakai bajumu. Ntar dulu aku pakai baju dulu ya. Oke. Cuci mukamu, Cel. Ini lagi buat layangan sepertinya. Apa ini? Apanya ini? Oh. Cuci mukamu weh. Cepat. Sirani katanya udah ganti dia. Mana aku tahu? Belum ganti dia. Jadi belum tutup jam paginya, Cil. Ya ini udah cuci muka ini. Mang. Ayo naik cepat ke rumah sakit. Kamu masih ganti nih. Ya. Adikku cewek apa cowok? Mau kemana tuh bawa cilayanya? Ini lu. Adikku cewek gak? Cantik. Putih kali. Adik naik. Hari ini kita mau jenguk ada botol, ada bayi, rumah sakit sama teman-teman. Ayo kita ke rumah sakit. Oke, sekarang kita berangkat ke rumah sakit langsung. Lihat dedek bayinya yang gemul itu. Adiknya botol cantik, bro gak kayak aku. Hitam, adiknya putih. Ayo berangkat. Hari ini punya aku lahiran, udah punya dedek bayi. Nanti bakalan botol ajak kolaborasi. Adiknya botol putih, hitam ini. Apa yang penting ganteng. Sekarang kita menuju rumah sakit ganteng. Dari sini perjalanannya ke rumah sakit cuma 15 menit. 3 kejam bukan mata. Nanti baru sampai. Nanti aku gendong dedek bayi. Kita udah sampai di rumah sakit. Bocil mana itu? Oke, kita udah nyampe di rumah sakit. Untung aja kita ke dalam. Lihat dedek bayinya. Lihat dede bayi. Selamat ulang tahun adek. Adek Uming. Semoga sehat. Dede bayi. Dede bayinya masih tidur. Lihat. Cil keluarin. Pas ini. Ya, aku tarik nih. Kita bantu tante. Dede bayi keluar. Ini dedek bayinya. Tengok ya. Wah, ini kulitnya kok kayak orang Cina ini. Kamu kayak orang hitam ini. Kamu juga sama, Be. Jangan kasih. Kamu ngejek ke kuda sama hitam. Ya, berantem dah sama-sama hitam itu. Aku sih putih. Aduh, saya ngeke ini. Kulitnya dia putih. Sedangkan aku hitam. Kok bisa ya? Dia putih, aku hitam. Jangan-jangan ini ada campur aduk orang Cina ini. Kerupukmu itu, woy. Tante, gimana rasanya Tante? Waktu melahirkan itu, Tante. Masih lesu dia. Jil, coba kamu gendong adiknya, Jil. Ntar dulu aku mau minta
bantuan sama tantenya gendong adiknya. Dedek bayi, welcome on the world. Elpion, cry. Nangis disuruh, jadi kan lucu adiknya ya kan? Budak sekali itu. Ayo kita gendong yuk. Kita gantiannya gendongnya ya. Habis aku, kamu. Kesini, kamu. Ya aku terakhir lah. Kamu udah duluan. Aduh, berani. Usah kayaknya nih. Kayak belum. Dicen yang ini. Kau jatuh. Tante ambilin dedek bayinya. Iya, bocil. Hati-hati tante gendongnya. Jaga. Tanda, siapa duluan? Ya aku duluan. Ini Tanda, sini Tanda. Aduh, ini aku kapan punya anak ya? Kalau udah dua, kamu punya anak lah dia. Mudah-mudahan gak nangis nih. Sini direk bayi. Sini. Sini. Kamu dilatih terus dulu, Jel. Matanya sipit, Jel. Mama aja keturunan. Siokak, emang sipit. Berat, ini berat. Berat sekali ya? Enggak terlalu berat ini. Kamu urat. Enak, ntar dulu, kamu dulu. Kalau sudah capek baru aku. Ya, jangan dikit muncil. Kamu yang ini. Gimana rasanya, Kak? Capek, berat nih berat. Ya, gantian, si Randy. Ya, aku sekarang. Tante. Kalau gak dibantu, aku gak berani nih. Pinggir-pinggir kamu, Kak. Iya, bisa nanti aku, bos. Gimana deh, bayi? Padahal aku udah mampu lagi. Ciluk. Bah. Ciluk. Bah, kok gak ketawa dia, Cil? Namanya aja masih kecil, belum bisa ketawa. Kalau udah besar baru, kayak aku ketawanya. Bibirmu, Cil, kelihatan gigimu kayak buaya dong. Kamu yang kayak buaya. Ketawa dia. Kalau masih bayi kayak gini, bisa jalan dia sendiri ya? Bisa, mulutmu masih kecil. Ngomong aja gak bisa dia. Ini aku sudah gak berani nih. Ayo, bebe. Turun. Ini dah piala bergilir. Jauhin mulutmu, Bang. Bau itu. Kasian deh ruangnya. Ya, cium bau mulutmu. Ini mau nama siapa ya, Cil? Aku namain Singgokong. Singgokong itu laki-laki itu. Cewek, Cil. Kalau kamu baru cocok, Sugongkong. Sugongkong. Kamu sama kakakku Sinta dan dia Saraswati. Semuanya ke dewan-dewan. Ya, biar semua sama. Awas weh, nanti ditampar kamu weh. Cilup bah berada dia kecil. Tante, masih sakit ya? Masih sakit ini. Sakit sekarang ya. Apa sakit baru buatnya tadi? Oh. Sakit sekarang lah. Gitu ya. Ibu, kapan kita pulang ini, Bu? Besok kita udah pulang. Ya, lama sekali. Udah 2 minggu. Bocel aja dulu ke rumah ya adiknya. Jangan, gak boleh. Ntar jatuh adiknya. Siapa yang ngasih susu? Itu neneknya kasih. Kan punya susu neneknya. Susu apa, Cil? Susuku Indomie. Si bocel ngaur ini. Udah, Be. Aku sekarang ngasihnya. Nek, kebesar deh. Di samping ibuku, gendong dedek bayinya. Ini tante. Bas. Ini benerin ya. Ini tante. Dedek bayi sama bucil ya. Ini kakak. Ini kamu brojol. Aku yang biaya ini. Jangan macam-macam sama ya. Lu macam-macam. Jitak kamu. Jangan. Kalau jitak sakit kakak. Udah ngomong dia. Kalau kamu mau jidat dia, ngomong dia. Coba kamu lempar, ngomong dah dia lagi. Suruh lempar, nanti dilempar sama cincin. Gimana? Bibirmu aku lempar ya, jadi bayiku. Gimana, asik kan, muncul bangku. Ngawan dia. Tante, udah aku gagal ini, Tante. Ambil dari bayinya. Ternyata dia berat sekali ini. Guys, dari bayinya, guys. Ngumpul ya. Ini kereta dedek bayinya kita bawa pulang nanti biar di rumah kita pakai. Kok dikasih, Cil? Ini punyanya rumah sakit nih. Auru kamu ini. Teman, Cil punya udah punya adik sekarang. Nanti kalau dia udah gede, kita ajak ngonten terus. Kita buatin konten yang lucu-lucu. Kita ajak berburu. Berburu apa, Kak? Buaya. Oh, jangan. Dimakan adikku nanti. Terus apa? Berburu boneka. Boba. Oke, kita sekarang udah tengok dedek bayinya. Sekarang kita mau main layangan. Tadi aku udah beli layangan. Aduh, main layangan kayaknya. Gak bisa pelan-pelan sih, Bocil. Aduh. Oke, sekarang kita pulang dulu. Ambil layangan.
Dedek bayinya kita titip di sini dulu sama mama. Sekarang kita mau ke pantai main layangan. Pantai main layangan. Ayo bocil. Tasaran sekali sih bocil ini. Oke, sekarang kita jalan-jalan lagi. Pokoknya main layangan sampai hitam semuanya. Berangkat ke pantai. Kita mau terbangin layangan di rumah dulu. Ke rumah dulu. Ambil layangannya. Gobek, gobek. Oke, my friend. Bocil udah kerles bahasa Inggris. Udah tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris. On the way, I will go to it. Play to layang-layang. If you want follow me, let's go. And waiting by wheel, we will flying with the new car. Because LS new car, I wait, let's six to go. And now, we will enjoy. Okay, good, good. Now, I'm on the list, cause I'm on the list, happy drive. Yes, no. Let's go, kita turun. Yo. Oke, kita coba layangannya yuk. Ini bocil beli layangan baru, kita terbangin sekarang. Itu lagi satu lagi dibuat. Oke, teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita balik lagi ke dedek bayi. Oh,